Oke okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pengunjung-pengunjung pengunjung YouTube ya. Oke okay, hari ini Deendang perantau ingin berkongsi ilmu ataupun cara bagaimana membuat semakan status BPN ataupun bantuan prihatin nasional uh, bagi pemohon baru ataupun pemohon yang lama. Cara yang mudah yaitu langkah pertama kita masuk kepada Google. Nah, seterusnya kita buat semakan BPN. Oke, okay. oke. Okay. Untuk kepada pengunjung YouTube, jangan lupa jangan masuk bagian semakan BPN permohonan baru dan bantuan. Masuk yang bagian atas sekali Oke, okay. bantuan perhatian nasional, Tekan macam itu. Oke. Okay. Uh. Sekarang ini kita nak tengok uh, bagi pemohon yang baru yang belum pernah menerima prima ataupun bantuan daripada kerajaan yang terdahulu. Kepada permohonan yang baru, kita lihat ya. Eh. Masukkan nomor IC yang pertama, Lepas tu cari. Selepas kita akan cari nomor IC, kita tekan cari nomor IC sudah, kita akan dapat uh, satu ID daripada Google. Terus kita akan isi salah apa huruf tadi bagi kacau ni WhatsApp. Okay, sorry guys. <laughs> okay, tekan nombor yang telah dibagi oleh uh, Google. Contoh macam ni 8 4 6 I e, 5 and then X harap harap betul lah. Kalau tidak betul guys, uh, Google akan batalkan dia akan bagi lagi satu kod baru. Oke, okay, ini bagi pemohon yang baru. Kita lihat nama dia. Permohonan diterima. Oke, okay, macam itu permohonan. Permohonan dia diterima lulus atau tidak. Tapi permohonan dia diterima akan uh, dibagi maklum. Oke, okay, ini bagi kata pemohon yang baru ya. Seterusnya kita akan tengok lihat lihat uh, bagi pemohon lama yang telah pernah keterangan menerima BRIM ataupun bantuan rakyat satu Malaysia daripada kerajaan terdahulu dia secara otomatik dia akan dapat bantuan perhatian nasional tanpa harus mendaftar ataupun uh, mengemas kini kan dia hanya membuat semakan dari lu atau tidak cara dia oke okay. masukkan nomor resi seperti biasa langkah yang kedua kita akan dapat kod daripada google masukkan dengan betul, jangan sampai salah. Kalau salah, kita akan dibagi lagi huruf untuk masukkan ya Oke, okay. dan sema. Oke, okay. kita lihat itu bantuan kreatif nasional lebih dikenali oleh masyarakat. BPN, oke, okay. semakan status bagi pemohon yang lama ya. Oke, okay. status permohonan lulus jumlah keseluruhan BPN ataupun lebih dikenali bantuan prioritas nasional berjumlah RM 800. Oke, okay. ini kepada uh, penerima yang lama ya atau orang yang ingin membuat uh, status permohonan dia ada kelulus atau tidak. Tapi ini bagi pemohon yang lama dia telah menerima 800 yang dimana kerajaan telah memberikan bayaran pertama yaitu 500 dan bayaran yang kedua 300. Oke okay, guys. sekat uh, sekali itu saya perkongsian daripada Dendang. Sebelum itu saya ingin memberi kesempatan uh, kita berterima kasih kepada yang amat berhormat uh, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana di samping uh, dalam keadaan kita sekarang ini yang telah dilanda coronavirus, beliau prihatin kepada rakyat jelata yang tidak dapat bekerja tidak dapat mencari nafkah kepada keluarga beliau telah memberikan sumbangan kepada rakyat uh, yaitu merupakan uang tunai bantuan peratun ini ya saya, saya ini uh, bantuan peratun nasional kepada bujang lah tapi uh, kepada yang berumah tangga ataupun mem mempunyai tanggungan dia sama juga dia melalui daripada sini oke okay, guys apa apapun guys jangan lupa like and share komen subscribe guys. Sekedari itu saya perkongsian daripada dendang. Bye. Assalamualaikum.